Tai. Oh, namanya sapi. Eh, Ade belum kenalan sama mbaknya. Mbaknya namanya siapa, Mbak? Ade namanya siapa? Ade namanya siapa? Eh, Salim, Salim, Mbak, Salim, Mbak. Ade Salim, Mbak, biasanya itu. Assalamualaikum. Halo teman Kai, gimana kabarnya? Selalu sehat dan semangat ya. Kali ini kita bakal lihat gimana sih susu sapi diperah. Belajar menjadi peternak. Sebelum memerah susu sapi, kita wajib mencuci tangan dulu agar kuman yang di tangan tidak mencemari susu sapinya nanti. Lanjut, masuk ke kandang sapi. Tenang, kita bakal ditemani dengan Bapak Udin yang akan mengajari kita. Mama Kai beruntung nih dapat pengalaman untuk memerah susu sapi. Dalam percobaan pertama, Mama Kai belum bisa teman-teman, tapi jangan menyerah. Takut sakit. Sapinya kaget teman-teman, Mama Kai juga ikutan kaget jadinya. Oke, kita coba lagi ya percobaan yang kedua. Enggak usah terlalu. Oh gini ya. Jadi kita pelan-pelan. Oh. Adik kan memerhatikan serius banget kayaknya. Pengen nyoba juga nih. Lihatnya serius adik ya. Mama lagi ngapain mama? Ya. Percobaan kedua belum juga berhasil, tapi nggak boleh menyerah. Percobaan ketiga, semangat, pasti mama bisa. Bisa nih. Gampang kan teman-teman, asal mau mencoba dan nggak boleh menyerah. Bisa lagi, terakhir deh. Dapat pengalaman dan ilmu baru deh. Kalau bisa ntar tak beliin sapi sendiri. Oke, makasih teman-teman. Yang mau nyobain jangan lupa main kesini ya. Yang mau kesini juga bisa cek alamatnya di deskripsi ya teman-teman. Ya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Udin. Pak Udin. Kasih Pak. Oh ya, jangan lupa cuci tangan lagi setelah memerah sapi. Sehingga tangan selalu bersih dan tubuh selalu sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Untuk video lainnya, teman-teman bisa klik video di kotak biru sebelah kiri. Dan untuk berlangganan video selanjutnya, teman-teman bisa subscribe dan klik foto Kai yang ada di dalam gambar hati. Salam kenal dan sampai jumpa.